Ya, halo sahabat terus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera sahabatku semuanya. Kembali hadir nih sahabat semuanya. Transil Family. Tentunya kembali kami ada di Kaplingan dengan ternak ayam umbaran sahabat semuanya. Bagi inspirasi, berbagi ide, belajar bersama bagaimana kita merawat ayam ya, ayam kampung tentunya yang harganya lumayan sederhana saja ya sahabat semuanya. Gak usah yang besar-besar, namun yang penting kita manfaatkan tanah ataupun pekarangan kita yang daripada dikosongkan atau dianggurkan ya, bisa ditanami apa saja, tentunya bisa untuk ternak ayam ataupun ternak entok atau ternak itik ya, tergantung selera kita. Tapi semuanya tidak perlu khawatir ya, tetap kita harus berani belajar. Kalau kita tidak mencoba tentunya tidak akan bisa ya sahabat. Jadi belajar sedikit-sedikit, syukur bisa berkembang dan menjadi aktivitas yang rutin. Kalau saya tentunya hanya sambilan saja, daripada tentunya tempatnya kosong ya, dan alhamdulillah ternyata mendapatkan nilai ekonomis sahabat semuanya. Jadi tentunya kami ucapkan terima kasih sahabat semuanya, berkembang bersama channel Zerfam ini sahabat semuanya, diberikan kesehatan, dilancarkan, dimudahkan dalam segala urusannya. Mari bersama channel Zerfam Family berkembang bersama sahabat semuanya. Mari kita berlatih juga untuk menjadi YouTuber sukses dengan tentunya konten-konten yang inspiratif ya sahabat semuanya. Selamat menikmati videonya sahabatku semuanya. Go go go. Baik sahabat semuanya, tentunya merawat ayam itu kompleks ya. Tapi terus dinikmati dan jadikan hobi ya. Gimana kompleksnya ya, tentunya kita harus bisa, setelah ayam-ayam ternak kita bertambah banyak, tentunya ada anak-anak kecilnya, ada anak-anak titik-titiknya ya, dan tentunya juga telurnya. Tentunya dengan adanya kita punya anak-anak kecil dari anak ayam itu ya, tentunya mulai banyak hewan-hewan yang memangsa ya tentunya sahabat semuanya, termasuk juga mungkin kegarangan ataupun wirok ya, curut yang besar itu. Kita bisa masuk ke kandang, bisa masuk ke tempat indukan ayam kita, dan tentunya bisa makan telur kita. Kali ini kami tentunya berbagi sedikit ya sahabat semuanya. Ini biasa kita antisipasi ya, kita punya pasir di sana, kita punya stoknya ya, kita juga punya batu semennya juga kita ada. Nanti akan kita cek nih sahabat semuanya, karena tentunya kita harus antisipasi itu ya, karena ini jelas wirok ya yang harus kita antisipasi. Dan beberapa waktu lalu kita sudah di sini juga sudah kita tambal ya, kita tambal, dan tapi ini di sini juga buat masuk. Dan karena wirok-wirok itu sahabat semuanya, lubangi ini nih, jadi bisa masuk ini sama wirok, ini sama tikus. Dan kita harus cari tempat, mestinya ada tempatnya untuk masuk. Pak itu beberapa waktu itu sudah kita semen ya, kita kasih batu, kita tutup rapat biar tidak masuk. Tapi namanya tikus juga butuh makan ya tentunya. Nah ini sudah dekat sekali dengan ternak-ternak kita sahabat semuanya, bisa dilihat sekali. Dan di sini lubangnya ini sahabat. Di sini nanti kita akan semen. Ini ketahuan di sini kawatnya. Kan dekat sekali dengan ayam yang kita sedang mengeram ini. Jadi sangat sangat berbahaya kalau kita biarkan ya sahabat semuanya. Makanya nanti kita kasih batu, kita aduk lagi biar rapat. Dan tentunya jangan malas ya sahabat semuanya. Kalau ada seperti ini segera kita tangani, segera kita tutup sehingga bisa mengantisipasi masuknya hewan liar, masuk tikus. Ini tuh kita tambal sahabat semuanya beberapa waktu lalu, tapi pindah di situ tuh, itu ada lubang di balik sini juga ada. Berarti lubang-lubang itu bisa dideteksi mendekati ayam-ayam kita sedang apa ya sahabat teman, sedang mengangkerm ya, sedang mengeram tuh kalinya. Jadi nanti kita tambal ya, sudah kita tambal tapi pindah ke sini.
mungkin namanya tersulut ya cari makan. Makanya kontrol kandang itu sangat penting ya sahabat semuanya. Jadi kita perlu siapkan semen saja di kandang. Siapkan semen, pasir. Jadi sewaktu-waktu kita butuh untuk menambal sudah ada ya sahabat semuanya. Itu ya sahabat semuanya. Ini kita semen juga sudah siap. Ini 5 kilo nih sahabat semuanya. Di persiapannya sudah ada. Jadi kita tinggal bikin adukan pakai ember. Kita ini lagi berebut apa nih titik. Kayaknya ada anakan ayam yang enggak jadi ya sahabat. Jadi kita aja ya, mending kita ada pasir dan semen ini ya, buat nambal-nambal. Karena sangat berbahaya kalau kita biarkan ya, lubang-lubang itu semakin besar. Tentunya akan berombongan nih nanti apa tikus-tikus masuk ke kandang kita. Makanya segera kita tutup pakai adukan semen dan insya Allah aman ya. Jadi nantinya kalau yang lubangi lagi ya kita nggak usah bosan ya seperti ini ya terus. Namanya juga namanya usaha, namanya kerja ya, tetap harus peternak harus terus laten ya, jangan bosan. Kita buat adukan, nanti kita tambal sana ya sahabat. Kita tambal ya sahabat semuanya. Sangat berisiko kalau tidak kita tutup. Kita tambal, kita kasih batu ya sahabat semuanya. Keras ya, nggak bisa dilubangi lagi ya. Kita tambal ya sahabat semuanya biar aman. Ayam-ayam kita akan aman.
itu ya sahabat semuanya, kita cek semuanya kandang kita sehingga aman dari tercurut garangan. Dan tentunya itulah pentingnya kita kontrol kandang ya, setelah kita punya ayam, kita punya bakalan, tunjukkan punya apa, panen ayam, panen telur. Kalau kita tidak kontrol kandang juga akan sia-sia ya sahabat semuanya. Itu ya sahabat semuanya, tentunya sangat inspiratif ya. Mudah-mudahan channel Jodoh Family bisa berbagi info, bagi ide, tentunya untuk kami sendiri belajar terus bagaimana kami menjadi peternak pemula yang sederhana saja ya sahabat semuanya, karena kemampuan kami. Jadi sebelum sampai 100 atau sampai 100 ekor pun kami tentunya jual karena kebutuhan, seperti itu ya. Jadi enggak yang ribuan atau berapa itu, tapi tentunya kita menikmati saja ya. Intinya kita bisa makan telur, bisa dadar telur, bisa makan ayam, kita punya stok sendiri. Dan kuncinya kan seperti itu ya sahabat semuanya, makanan sehat itu tentunya telur dan ayam. Dan kalau kita seperti ini ya, bisa sederhana ataupun seala kadarnya kita beternak, tentunya kita akan terjamin ya itunya ya, apa nutrisinya ataupun 4 sehat 5 sempurna di rumah ya. Begitu sahabat semuanya, terima kasih sekali lagi mengucapkan atas hadirnya, like, comment, dukungannya. Tentunya semoga kita menjadi YouTuber sukses semuanya. Semoga bermanfaat sahabat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.